ngambil kayu toko apa kayu bangunan. Emang Bapak ngambil enggak boleh? Hah? Kalau minta gitu, Pak. Ini lagi bikin apa asem ya, Pak? Lagi bikin asem. Ini terakhir kali ini bikin asem nih, besok udah kagak bikin lagi nih, udah mau ditebang pohonnya. Ini bisa ambil yang tua-tua. Iya, itu. Jemur berapa hari ini, Pak? Dua hari. Dua hari kalau panas, kalau nggak panas ya bisa digaris, bisa tambah lagi. Kalau hujan bisa lima hari. Kalau hujan nggak kambil, basah ya bulu. Busuk ya. Dipanggang bisa, Pak? Hah? Dipanggang. Dirajang gitu. Belum tahu saya gitu. Terus sampai hitam kan ya? Enggak, sampai hitam nggak kambil, kebuang kalau sampai hitam mah. Oh, sampai layu aja. Sampai kering aset gitu nggak dipegangnya nanti. Ini yang belum di ini yang belum di sudah di ini di plastik yang terjual ke pasar. Tapi udah ada pelanggannya ya, Pak ya? Ya enggak sih. Di rumah ya ada pelanggannya mah. Ini segini ada sekilo? Ada lah sekilo. Hah? Enggak ada ya. Paling setengah kilo lah ya. Iya, setengah kilo. Seberapa tuh, soalnya dia ringan. Apalagi kalau dijemur kan tambah ringan lagi kan? Iya, kering. Kalau udah kering dia tambah banyak sekilonya. Tambah ringan paling seberapa ya ini? Seberapa lah gitu. Seberapa berarti sekitar 50 ya, murah banget ya. Ini mana bikin orang iseng-iseng aja ya, daripada bengong. Kalau gini mah paling buat rumah aja yang sedikit gini ya. Kalau sekilo berarti berapa ini? Berapa nampan? Dua kali berapa itu? Tiga. Baru sekilo? Ini lagi ini yang asem kan, nanti pohon asem itu mau ditebang. Jadi ini kena-kenangan, ini terakhir kalinya nih bikin iya. Asem. Mana itu tebang ini tuh? Iya, entar mau ditebang. Udah 35 tahun ya, Pak. Iya. Jadi ini terakhir kalinya si Bapak nih apa iniin asem. Biasa-biasa kalau udah tebang enggak bisa ini asem lagi. Kena-kenangannya nih. Terakhir kali ngolah asem.